sahabat, syukur alhamdulillah hari ini ya saya sudah bisa menyelesaikan dari pagi tadi otak-atik hobi elektronik menggunakan memberdayakan barang-barang bekas. Ini box bekas dipiling. Oke sahabat-sahabat ya, jadi sayang kalau dibuang. Dan ini powernya 500 watt ya, bekas bazooka Politron apa namanya itu, bazooka ya, bass apa namanya, subwoofer. Nah kemudian ini yang saya beli hanya ini. Nah jadi Isti K4132 ini berkekuatan 500 watt 2 kali 500, 32 volt. Jadi saya menggunakan inverter ini karena kalau menggunakan trafo yang tidak muat casingnya, jadi menggunakan power 12 volt. Saya pasang sini soket untuk 12 volt. 12 voltnya itu sini sahabat-sahabat, dan tinggal dicolok. Ini menggunakan supply 12 voltnya menggunakan bekas trafo, bekas power supply CPO ya sahabat-sahabat. Nah kita colok aja langsung di sini. Oke, coba kita hidupkan. HP saya bisa hidup tidak? Oke, buat speaker jebol juga. Yang penting bunyi dulu ya sahabat-sahabat, artinya pekerjaan saya untuk merakit powernya sudah selesai. Tinggal memasang preamp, tone control, rencana bekas ini juga akan saya pasang. Ini ada turbo bassnya, karena CR ya, nanti kita matikan aja. Jadi nanti karena CR. Stop. Oke. Nah jadi ini nanti saya pasang juga nanti di sini, insya Allah muat aja nih ya. Nah kalau bisa pasang apa namanya kit player MP3 USB, saya pasang nanti di mana, di samping atau di mana ya. Kalau di sinilah, yang penting bisa langsung play begitu. Dan kalau di sini bisa tidak bisa di sini ya. Oke, sini aja kayaknya nanti. Oke. Apalagi ya sahabat-sahabat ya. Nah jadi ini bekas kenceng ya. Nah sahabat, sampai jumpa di video berikutnya bagaimana kalau sudah dipasang ini tone controlnya dengan turbo bassnya ini ya. Saya pasang nanti, daripada tidak dipakai buang-buang sayang, lebih baik dipakai. Bekas juga ini sahabat ya, rusak ya, nanti saya perbaiki bagian mana yang rusak. Hobi lah ya sahabat-sahabat, seharian otak-atik ini sakit pinggang sudah terasa hilang. Nah jadi ini saya beli yang ini aja ya, 50.000. Lama juga sudah hampir 5 tahun juga ini tak pernah dipakai. Setelah kemarin saya pakai buat ampli juga, buat ampli mobil supaya bisa pakai aki kan. Nah ya alhamdulillah ya. Dan tutupnya nanti di mana ya, saya tutup. Oke, saya ambil tutupnya dulu ya. Nah sahabat, ini dia tutupnya, coba kita tutup aja dulu ya, bagaimana kalau kita tutup suaranya. Belum, ini masih nanti kejepit ya. Oke, kita tutup dulu ya. Artinya perakitan powernya sudah selesai, tinggal masang preamnya saja lagi. Nah, kalau ditutup seperti ini cantik dia. Coba dites kalau nya ditutup gimana bunyinya. Oke, udah selesai sahabat-sahabat ya. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video kali ini bisa menghibur bagaimana kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas supaya bisa digunakan untuk hobi kita ya sahabat-sahabat. Kita cabut aja dulu. Semuanya ini barang bekas sahabat. Ini power supply-nya juga bekas komputer. Kalau beli habis duit ya, percuma terbuang. Kalau beli ya 200-300. Oke, udah ya, kita selesaikan aja, kita finishing. Saya mau merapi-rapikan aja. Oke, terima kasih sahabat-sahabat. Jangan lupa tonton terus UHJ Banjar dan UKJ Banjar yang selalu berbagi berbagai macam hal hiburan elektronik dan lain-lain ya, tutorial YouTube dan pembelajaran macam-macam lah ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.